Pemirsa, seorang korban bencana tanah longsor yang sempat mendapat perawatan di Puskesmas Batam Utara terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap. Untuk mengevakuasi korban, petugas terpaksa menandu dan melewati bekas longsoran. Salah satu korban tanah longsor yang sebelumnya mendapat perawatan di Puskesmas Batam Utara terpaksa harus dirujuk ke sebuah rumah sakit di Kota Palopo yang peralatannya lebih lengkap. Korban harus mendapat perawatan lebih intensif karena mengalami patah tulang. Untuk sampai ke rumah sakit Palopo, korban dirujuk secara estafet dengan menggunakan ambulans terlebih dulu hingga ke titik longsor bagian selatan. Karena akses jalan masih terputus, tim SAR gabungan kemudian menyeberangkan korban dengan cara ditandu melewati tumpukan material longsor. Setelah melewati longsor, pasien kemudian dijemput dengan menggunakan mobil ambulans untuk dibawa ke rumah sakit di Palopo. Tercatat sebanyak 22 orang menjadi korban dalam insiden ini. Sebanyak 5 orang dinyatakan meninggal dan 17 dinyatakan selamat.